ini mahar pemberian kamu. Waktu kita menikah, aku mohon jaga baik-baik sebagai tanda cinta abadi. Kalung mahar pernikahan aku dengan istriku ini harus aku jaga, jangan sampai hilang. Kayaknya bukan orang sini. Bukan apa? Itu dia bawa tas orang lumayan, Bu. Jangan bergerak dulu. Biar ramuan ini menyembuhkan luka kamu dulu. Tadi sepulang bapak dari kebun, bapak ngelihat kamu pingsan. Tadi saya dibegal dua orang. Saya satu dari mereka memukul saya dengan sebuah senjata. Apa bapak melihat tas saya di tempat kejadian? Tidak. Jangan-jangan dibawa sekelompok begal itu. Anak saya namanya Raisa. Sejak kecil dia udah tinggal sama ibunya. Dan sampai sekarang bapaklah yang membesarkan Raisa. Terima kasih. Jangan bergerak dulu. Tidak apa-apa. Saya bisa.
Tidak masalah. Besok, kalau Bapak ke kebun, kalau perlu apa-apa, sama Raisa. Jadi, mana hasil begal kalian? Rampokan hasilnya mana? Mana? Ini, Bos. Oh. Tapi tas yang colong itu dia dibuang di kali, Bos. Kenapa dibuang? Untuk menyingkirkan semua barang bukti, Bos. Oh. Udah mulai pintar. Sejak kau ajari jadi pintar. Gimana? Mantap, kan? Oh, anggota kita ini semua anak pintar. Ois. Sepengalaman. Oke, sip, sip, bagus. Nah, apa? Betul, Bos. Ya. Kalau salah sasaran mangsa kita kan sudah observasi, Bos. Oh, iya, bagus. Ini bagus. Kita ini benar-benar bagus. Selektif. Ini baru bagus. Benar nggak, kawan-kawan? Benar. Jadi kau itu observasi. Melihat dulu. Betul, Bos. Oh, saya jadi penasaran. Lihat aja, Bos. Ya. Lihat, Bos. Ini apaan nih? Aduh, nggak jelas. Ini, aduh, kacamata. Bagus, Bos. Nggak ada harganya. Bagus dari mana? Ah, bau ini itu. Ya, bos. Ini apa? Ini buat COVID. Iya, Bos. Ah, ini masih bermanfaat. Ya, supaya kita terhindar dari COVID. Ya, ini masih bermanfaat, Bos. Nih. Ya. Ini masih bermanfaat. Ya. Ini kabel apa ini? Kabel apa? Hah? Enggak jelas. Enggak jelas itu. Aduh, kok segitu? Ini apa ya, Bu? Di bawah ya? Ini apa kok jadi amatir semua nih? Ada, aduh. Dengar ya. Dengar. Iya, Bos, iya, Bos. Kalau kalian mau ngerampok, mau begal orang, lihat dulu dong. Selidiki dulu. Pantau dulu. Iya, dia bawa duit enggak? Bawa emas enggak? Ini on, ini buat sikat gigi pun kalian rampok. Iya, iya, Bos. Kalian kok ini makin kita, bodoh sih? Ini kita udah ini, Bos. Apa? Kita ini udah, aduh. Udah kau duduk, diam. Jangan banyak ngomong. Gak jelas. Kau lagi udah observasi. Iya, Bos. Lihat sana, iya, selidiki. Mana? Iya, makan tuh. Bos, ampun, Bos. Ini apa nih? Pasti kasih begalan kita. Bikin Bos happy. Mantep, Bos. Kau yang benar. Kau jangan kayak dia. Lainlah. Kita ini profesional, Bos. Iya. Tari profesional. Diam. Iya, Bos. Bisa diam nggak? Iya, Bos. Ini apa? Aduh, baju ren. Ah, ini apa ini? Bagus, bagus, mantap ya. Mantap, Bos. Oke ya. Mantap. Coba kau pakaikan. Bagus nggak? Coba. Bagus, Bos. Yang cewek si Risa, siapa? Raisa. Ini kalau dipakai begini nih, cewek-cewek lihat. Wah, jatuh cinta. Ah, ini dengar. Ya, Bos. Kalian dengar? Ya, Bos. Ini baru bagus. Ini bagus. Ini bagus. Sini, lihat. Ini cerdas. Ini baru anak buah saya. Iya, betul enggak? Betul enggak? Minggir kau. Ini baru. Tapi cewek itu naksir enggak kira-kira sama aku? Masih, Bos. Benar. Nah, sekarang gini. Kalian cari si Raisa. Siap, Bos. Dimanapun dia berada, ya. Kalian tangkap. Bacang. Taps. Oke, Bos. Tenang, serahkan pada saya. Aman ya? Pasti beres. Oke, sekarang kita bubar, kalian cari. Kalian cari. Udah, jangan melotot. Jalan. Jalan semua. Jalan semua, cepat. Di mana kampung sikat? Semua kampung. Terima kasih, Bang Doni. Semoga suka. Terima kasih, Raisa. Raisa. Tadi di desa banyak warga yang mencari keberadaan Raisa. Bapak sempat menyembunyikan diri di balik dinding dapur orang. Mereka benar-benar sudah kelewatan. Saya harus menyelidiki di mana mereka berada.
Bapak tunggu di sini saja. Saya akan menyelidiki markas mereka. Ini wanita tuang nipu. Kamu kan pacaran dengan Bapak Rahmat, ayahnya Ais Raisa. Saya sudah lama tidak ketemu dengan dia. Rahmat sudah gak ada di kampung ini. Dia sudah gak ada. Kamu ini wanita tuang. Ngaku lo. Enggak tahu. Saya gak tahu. Boong. Enggak tahu. Aku gak tahu. Dia gak ada, gak ada di sini lagi. Dia sudah gak ada di sini. Dia sudah gak ada di sini. Jangan banyak berdari lu, eh. Jangan sampai tulang lu gua buatin sop. Totok aja, bro. Totok kan beres. Ayo. Tolong. Ayo. Sehingga tubuhnya mengejang kaku. Laila. Bu Laila ini saya temukan sudah ditotok oleh sekelompok begal. Saya tolong dan saya bawa kemari. Kata Bu Laila, rumahnya dibakar karena dianggap mempunyai hubungan dengan Pak Rahmat. Iya, Mas Rahmat. Ya, Laila. Memang benar. Saya pernah dekat sama Laila dan sempat menikah setelah ibunya Raisa meninggal dan Raisa dikejar-kejar sama bos begal. Kami terpisah dan saya belum pamit sama Laila. Iya, tadinya memang kami mau menikah. Setelah semua urusan beres, apa Lala mau menikah sama saya? Mau, Mas. Kau bagaikan rembulan di kegelapan malam yang menerangi hatiku sehingga membuat aku terpesona.
apaan sih, Bang? Perasaan jadul amat. Jadul ya? Kok kamu ada di sini? Kapan datangnya kamu? Siap, Bos. Siap, Bos. Siap, Bos. Kalau datang itu yang sopan. Kita biarpun penjahat punya aturan main. Salam, kek. Beritanya gimana? Begini, Bos. Ah. Jadi si Lala itu kalau mau ngaku dia di mana beradanya. Terus? Tapi, Bos yakin aja, Bos. Ah. Karena sudah saya totok dia, Bos. Jadi biar nanti kalau ada macan yang datang, dia langsung diterkam. Aduh, kamu gimana sih totok macan? Saya nggak perlu yang itu. Paksa cari di mana dia berada. Totok, totok. Jalan sekarang. Jalan. Iya, Bos. Cari. Siap, Bos. Bos, 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 bos. Waduh, gawat deh. Itu si Laila kemana tuh? Waduh, bahaya kita. Kita bisa dihajar. Aduh, gimana ya? Ah, kaget. Kenapa dia saya culik? Karena dia betul-betul tidak mau menjadi istriku. Hah? Bapak ibunya pun saya jemput. Kenapa mereka bisa saya jemput? Uang banyak. Satu kampung saya suruh bawa kemari. Siapapun yang menolak keinginan saya, tamat riwayatnya. Kamu apa? Saya akan membebaskan mereka. Kau sampah masyarakat. Kau salah bicara. Mana? Kamu apa? Jangan tanya, sikat! Ampun, ampun, Bang. Kamu sudah memiliki kalung istriku yang kucintai. Ampun, ambil ini, Bang, ambil. Ampun, kamu ini manusia berhati busuk. Ampun, Bang. Penuh dengan kotoran di hatimu. Ampun, Bang. Terima kasih, saya telah ditolong. Saya juga terima kasih, Doni, telah mengusir begal-begal yang mengganggu Raisa sama Laila. Saya mau pamit. Makasih ya,
Terima kasih.